Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo. Malam ini tempat aku lagi ada selamatan, teman-teman. Tuh, aku lagi nata-nata. Tadi yang masak itu ada Mbah Jenem, ada Bu Aning, dua orang ya. Tapi aku nggak rekod. Karena tadi itu aku juga sibuk banget ngurusin, pokoknya sibuk lah. Nggak ikut masak sih, tapi sibuk aja gitu kan. Ini udah sore dan Bu Aningnya udah pulang. Tinggal Mbah Janem. Jadi ini yang nata aku sama Mbah Janem. Mbah Janem yang nata sih, cuman aku ikutan naruh di depan sini. Itu ada bungkusan-bungkusan nasi siap untuk dibagikan di depan nanti, dia yang sambutan, guys. Dan sambil lihat videonya, teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah ketemu aku, terima kasih. Udah terbaik buat kalian. Ini ke dapur lagi. Tadi udah dibawa masuk ke dalam, itu plastik kasih bungkusan nasinya. Ini Mbah Janem lagi nata-nata apa ya di sini? Soto ayam, teman-teman. Biasa ya. Soto ayam seperti biasa. Seperti ini dia yang nata, aku yang lihat aja. Aturan dua orang karena berhubung ini malam Jumat, Bu Aningnya lagi ngurusin nanti buat yasinan di rumahnya gitu kan. Jadi dia pulang duluan, ya udah enggak apa-apa sih. Dan ini adalah selamatannya mbahku almarhum, ibunya ibuku almarhum, dan juga kedua adikku almarhum ya, almarhumah. Dia itu masih kecil meninggalnya, masih bayi, teman-teman, yang dua itu. Satunya mbahku, ini Mbah Janem, teman-teman. Ini masih menata sotonya, teman-teman. Masa sendok maksudnya ya, noto-noto sendok untuk guys. Dan yang selamatan juga aku nggak rekam, teman-teman ya, karena ditutup segitu aku ngintipnya, takutnya dia ngeliat aku dari dalam. Nah, ini isinya, teman-teman. Tadi Budi Budi ngambil satu ya, juga anak-anak yang ngambil satu, teman-teman. Ada roti, tadi aku pesan seperti ini nih, isinya aku pesan ini. Terus biasa ya, pasti ada ini kalau selamatan. Gedang apem poro. Ini juga seperti biasa. Ini ada mie, paha, tahu, terus kering, kentang. Kentangnya mirisnya gede-gede banget ini buah ini. Terus ini buncis, tumis buncis lombok hijau. Ini ya kemarin yang masak Mbah Janem sama Bu Aning. Terus nasi, jadi itu teman-teman isinya. Tadi dek video ngambil satu. Dan lanjut videonya, teman-teman. Dan karena ini sudah dibersihin sama Mbah Janem ya, teman-teman, udah dicuci piring-piringnya ya. Ini udah kering, jadi aku tinggal nata-nata aja. Aku pilah-pilahin yang buat harian dan buat disimpan. Dan ini udah selesai, teman-teman nih. Aku tinggal ngangkat, nanti aku taruh di tempatnya kembali. Dan ini ada esok harinya, teman-teman ya. Ini siang hari. Ini kuah sotonya masih ada. Cuman segini, ternyata banyak banget ya, cuman segini. Nanti kalau ada yang mau bisa dimakan, kalau enggak ya enggak apa-apa sih ya. Lanjut sore harinya, teman-teman, aku menjemput Mas Barik di sekolahnya, teman-teman ya. Karena pulangnya agak sore banget, jam 3:30, karena ada kegiatan pramuka, teman-teman, jadi aku jemputnya di sini. Dan ternyata anak-anak masih sholat asaran, teman-teman, jadi kita tuh pada nungguin lumayan lah, ada tadi ada 1/2 jam saya nungguin ya, karena tadi saya sudah ke ATM dulu terus balik ke sini lagi belum, jadi harus sabar menunggu, teman-teman. Kasihan nanti kalau dia nungguin lama karena udah mendung, ini sudah mendung banget, teman-teman. Jadi aku sama nih banyak yang orang-orang tua pada nungguin anak-anaknya di sini, teman-teman. Waduh, ini udah gerimis loh. Udah keletik kecil-kecil, teman-teman, udah mulai gerimis ini, nanti kalau lama-lama aduh gimana sih, kayak ini mau hujan ini takutnya. Udah keletik-keletik ya, kecil-kecil, teman-teman. Ini orang tua banyak udah pada cemas, takut nanti hujan, soalnya ini banyak orang dari jauh, bukan dari desa sini aja, masih jauh orang desa yang sekolah di sini, teman-teman. Dan ini aku nunggu di sini, kebetulan aku sendiri aja karena Dek Billy itu beberapa hari nggak mau ikut, setelah sakit itu nggak mau ikut, jadi ya udah deh, saya sendirian nunggu di sini, setia menunggu. Dan itu udah keluar dari masjid, teman-teman, sudah selesai sholatnya.
Jadi aku tinggal nunggu aja, udah mulai gerimis ini sebenarnya. Mas pun masih kepiur-kepiur, gerimis cilik teman-teman. Kita masih nunggu aja. Dan lanjut videonya teman-teman, benar saja hujan pulangnya tadi, hujan teman-teman, hujan deras banget di pertengahan, enggak dari sekolah sih, di pertengahan tuh udah hujan. Jadi satu kebasahan tadi, basahan sama seperti mana dia hujan-hujan itu paling terang hujan-hujan. Oh, terus dia sama sekolahan langsung kelihatan dia lagi hujan-hujanan. Tungguin aku ya nanti hujan-hujanan. Oh, enggak boleh, Adik, enggak boleh. Aku pakai payung. Enggak boleh, habis sakit, enggak boleh. Aku pakai payung kok. Enggak boleh denger, enggak. Mau ikut. Enggak boleh. Ini hujannya sebenarnya sudah agak terang, tadi itu terus banget, teman-teman. Ini mulai agak kecil. Mas, berikinnya apa, Mas? Ini apa, Dek? Mas. Kayaknya apa, Mas? Hei, ini apa, Ki? Rik? Tungguin aku. Ah, Mas licin loh, ini loh, Ki. Iki licin, Ki. Kok malah dijajal toh piye toh ki udan dek ada air adek udan ini lunyu kok ayo ki nyandi ayo awas ya Allah. Aja suwi-suwi ndak mentas lo ya. Mas, Dek. Saya deres, guys. Wis prang dino ra udan, ana lek. Mang dino ra udan. Mes seminggu gak udan, guys. Mendang-mendung tapi gak udan. Anyep dadi anyep, maksudnya awan panas. Ora iku kan. Wis saya mlebu, guys. Terima kasih, guys, sampai jumpa vlog aku selanjutnya.